menurut Mbak Endah, great job, suka sama aransemennya yang simple, groove banget. Menurut Om Indro, Big Secret, oke banget semuanya musikal. After Sunday, menurut Om Indro, gila, keren banget, semuanya udah nyatu, cuma satu aja, kurang senyum. After Sunday kurang senyum, oke. Next, The Travelers, menurut Mbak Endah, vokalisnya punya suara yang unik. Kalau tune, perlu diperhatikan lagi biar lebih jelas atau lebih pas gitu ya. Dan aransemen perlu tambahan variasi biar lebih menarik dan yang pasti kalian sangat berbakat. Save My Sound. Menurut Mas Indra, kombinasinya bagus, harus lebih berani untuk tunjukin skill. Dan menurut Mas Indro, band ini punya warna, masukannya cuman kurang ngopi dan latihan kurang. Oke, lagi-lagi ngopi Joni ya. Dan selanjutnya setelah Save My Sound, ada Big Brother. Menurut Mbak Endah, oh powerful, energetic, banyak surprise. Ada beberapa aksi yang hanya bisa dilakukan oleh band yang punya skill. Keren banget. Dan menurut Mbak Endah untuk masterpiece, aransemen lagunya milik kalian banget. Basisnya aku suka banget. Oke, siap. Kalau menurut Om Indro untuk Wonderland, kurang latihan lebih intens. Dan Betang Filosofi menurut Om Indro, kalian punya kans juara untuk malam hari ini. Oh, oke. Dan yang pasti yang terakhir untuk Wendes Pla dari Mbak Endah, kalian menutup malam ini dengan sangat luar biasa. Yes. Dari 9 finalis untuk kesempatan malam hari ini, kita bakal ambil 5 besar terlebih dahulu. Betul sekali ya, jadi nanti yang kita panggil untuk band 5 besar bisa langsung maju ke depan. Seperti tadi ya, oke. Eh bro, sini bro. Ya. Nah, jangan noleh ya, gak boleh noleh. Yang noleh ntar kita cubit. Iya, ini dia 5 besar live audition MLD Jazz Bandit Banjarmasin. Inilah 5 besar live audition MLD Jazz Wanted Kota Banjarmasin. Yang pertama berhak masuk 5 besar live audition MLD Jazz Wanted 2018 Kota Banjarmasin. Selamat kepada After Sunday. Band kedua untuk kesempatan malam hari ini. Yang berhak masuk untuk kelima besar pada malam hari ini. Selamat kepada Big Brother. Band ketiga untuk Banjarmasin. Selamat kepada Wendes Pla. Masih ada 2 lagi, masih ada 2 lagi. Dan 6 peserta atau 6 konsesan tersisa masih berkesempatan untuk bisa masuk ke 5 besar pada malam hari ini. Dan ini dia 5 besar berikutnya untuk malam hari ini di Kota Banjarmasin. Selamat untuk Wonderland. Band terakhir yang masuk 5 besar di Kota Banjarmasin. Selamat kepada Betang Filosofi. Buat band yang belum bisa masuk 5 besar, terus semangat. Banyakin ngopi Joni, kata Mindro. Betul sekali, yes. Banyakin latihan ya. Yes. Dan yang pasti semangat terus untuk latihan. Siapa tahu tahun depan kalian yang berhak masuk 5 besar ya. Bisa kembali tempat buat band yang tidak masuk 5 besar untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat band-band yang sudah tampil untuk kesempatan malam hari ini. Di Kota Banjarmasin pastinya, luar biasa sekali. Om Mindro, Mas Haji sama Mainda bisa geser ke sebelah kanan. Silakan. Untuk review sedikit saja untuk malam hari ini, kira-kira siapakah atau band yang seperti apakah yang berhak untuk bisa jadi 3 besar, Om Indro? Seperti yang sudah-sudah, saya pasti perhatikan setiap band itu tidak hanya dari skill, keahlian
masing-masing, tapi tidak juga perform, tapi tidak juga aransemen. Jadi semua itu harus sama. Dalam hal ini, segi aransemen misalnya tidak harus susah, susah tapi tetap harus bisa dinikmati. Karena esensi musik sebenarnya itu, tetap kita memberi energi yang dan keterima sama yang dengar, itu pesannya sampai, itu aja, message-nya sampai. Terus dari kalau dari segi performance, akan terlihat yang benar-benar memang all out dan santai, dan dia tidak berpikir untuk menang atau kalah, tapi tujuannya adalah bermusik yang dengan baik. Itu yang kita semua juri, dewan juri ini menilai. Jadi siap. Tidak hanya jago, tapi kalau sendiri-sendiri jadi enggak enak kan, harus satu grup. Walaupun satu grup itu enggak ada yang jago, tapi kebersamaan itu yang menolong mereka. Makanya saya selalu tekankan harus sering-sering ngopi jol nih. Ya, ngopi jol. Harus sering nongkrong, artinya sering bareng jalan satu grup. Tidak hanya waktu ngomongin musik aja, tapi berbicara soal lain pun harus nyambung. Jadi band itu sama kayak kita bikin keluarga, jadi ada yang bandel, tapi tetap bisa dibilangin. Gitu, itu penilaian kami. Yap. Siap. Oke. Okay. Siap. Baik, ini cukup mewakili ya, untuk Mbak Ines sama Mas Aziz mewakili ya, dari Om Indro. Dan sekarang adalah waktunya, karena sudah ada 5 band di depan kita teman-teman. Ini adalah waktunya kita buat umumkan siapakah yang berhak menjadi juara 1, 2, dan 3 untuk kota Banjarmasin. Dan inilah 3 besar live audition Emily Just Wanted 2018 kota Banjarmasin. Alright. Sekali lagi, Banjarmasin, mana suaranya Banjarmasin? Mana suaranya buat After Sunday? Mana suaranya buat Big Brother? Mana suaranya buat Wonderland? Mana suaranya buat Wendespla? Dan mana suaranya buat Betang Wilasabe? Dan ini dia, juara ketiga di live audition MPLD Jazz Wanted season 2018 di kota Banjarmasin dengan poin 1010 poin. Selamat untuk After Sunday. After Sunday silakan untuk bisa step back. Oke. Okay. Lagi. Oke, pelan-pelan. Okay, bisa merapat? Bisa, oke. Okay. Kita masih menyisakan 4 kontestan untuk memperebutkan juara 2 dan juga juara pertama untuk malam hari ini. Dan inilah runner up untuk live audition malam hari di Kota Banjarmasin dengan poin 1020 poin. Selamat untuk Betang Filosofi. Step back, Betang Filosofi, alright. Masih ada perwakilan dari Big Brother. Masih ada perwakilan dari Wendespla. Dan tentunya juga perwakilan dari Wonderland. Oke. Okay. Dan inilah juara pertama kita untuk malam hari ini dengan hadiah uang tunai 5 juta rupiah live audition. Emily Just Wanted, kota Banjarmasin dengan poin 1030. Selamat kepada Big Brother. Selamat untuk Big Brother. Malam hari ini menjadi juara live audition Emily Just Wanted 2018 di kota Banjarmasin. Terus luar biasa. Semangat buat band yang belum beruntung untuk kesempatan malam hari ini, yes. Yes, sekali lagi selamat, yes. Pastinya untuk Wendespla, terus selamat berkarya, untuk Wonderland. Terus berkarya, terus latihan, banyakin ngopi. Dan bisa kembali ke tempat buat yang tidak masuk 3 besar. Baik, kami ya, silakan untuk yang tidak masuk 3 besar untuk bisa kembali ke tempat sekali lagi. Big Brother, bisa geser sebelah kanan. Juara 2 di tengah, oke. Okay. Sekali lagi tepuk tangan buat Big Brother. Big Brother juara pertama, runner up Betang Filosofi.
Sofi. Juara ketiga, After Sunday. Dan kita, untuk penyerahan hadiah ya. Untuk juara tiga, buat dewan juri yang terhormat Mas Indra Aziz untuk bisa memberikan hadiah. Penyerahan hadiah untuk juara ketiga untuk kesempatan malam hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk juara tiga untuk kesempatan malam hari ini dengan uang tunai 1.500.000 rupiah. Yes. Dan kita persilakan untuk runner-up penyerahan hadiah. Mbak Endah, silakan Mbak Endah untuk bisa menyerahkan runner-up untuk malam hari ini. Juara kedua. Teman-teman dari Betang Filosofi, betul ya? Betang Filosofi ya. Mantap, luar biasa. Dengan uang tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Betang Filosofi. Mana banyak suaranya buat Betang Filosofi? Betang Filosofi. Runner-up. Betang Filosofi, mantap kopi Johnny. Runner up, setiap kota berkesempatan terpilih menjadi runner up terbaik untuk ikutan final live show di kota Surabaya. Tanggal 11 Agustus, yes. Kita bakal pilih dari 7 kota, 2 runner up terbaik. Apakah Betang Filosofi salah satunya yang dan bakal lolos ke Surabaya? Kita undang untuk bisa naik ke atas panggung, perwakilan dari ML Esport, Bapak Budi Santoso. Untuk kesempatan malam hari ini untuk bisa memberikan hadiah. Dan tentunya juga selamat kepada juara pertama kita untuk bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Selamat buat Big Brother. Big Brother luar biasa kebanggaan tuan rumah Banjarmasin. Big Brother memastikan langkah untuk bisa lolos ke babak final live show. Kita undang untuk para dewan juri untuk bisa berfoto bersama. Kepada silakan para pemenang 3 besar untuk kesempatan malam hari ini. Ya Mbak Indra. Sekali lagi. Mas Indra. Selamat kepada 3 besar Mas Indra. Live audition MLGS World Day 2018 di Kota Banjarmasin.